Oke, kita langsung review guys ya di divisi ya. Oke, kita langsung gas review ya guys. Tapi kayaknya reviewnya nih kita nggak boleh yang terlalu apa-apa ke dia, apa-apa ke bolanya dikasih ke Neymar mulu, dikasih ke Romario mulu. Kita reviewnya harus lebih objektif guys. Jadi mainnya yang lebih ini aja, lebih santai, lebih kalem. Main kayak biasa aja, jangan dibikin kayak terlalu lebay, dikit-dikit bolanya kasih ke Romario, ke Neymar. Ntar review jadi nggak berjalan dengan lancar. Oh Romario ini turun dia guys, minta bola. Dari si Romario dulu, Romario finishingnya GG, nggak ada obat finishingnya si Romario, mantep banget. Terus dari cara speednya ya 50-50 lah, so-so lah speednya dia.
larinya gitu, larinya biasa aja. Kalau kayak buat dribbling bola sambil lari gitu, kayak biasa aja. Nggak ada yang spesial dari larinya ya. Untuk dribblingnya, bawa bolanya, dribble tipis-tipis, enak lah pakai Romario ini, masih enak. Oke, selanjutnya untuk Neymar. Neymar ini enak, enteng, jelas enteng banget. Tapi terkadang dia bakal, apa, menurut gue kayak dia lebih terasa ini ya, terasanya lebih berat daripada Neymar yang ini guys, daripada Neymar yang mana tuh, bentar, position nih, gue bandingin dia sih lebih patokannya sih gue Neymarnya sama Neymar yang blonde. Nah dia lebih kerasa, lebih berat dikit guys. Dan untuk shooting pun, shooting ini kurang banget di kicking powernya ya, kicking powernya kurang banget. Finishingnya sih udah oke, cuman kicking powernya kurang banget. Jadi untuk shooting dari jarak jauh, untuk nyetak gol dari jarak jauh tuh agak kurang. Dan selanjutnya untuk yang terakhir, Lord kita semua, yaitu Lord Danielson. Untuk Lord Danielson sendiri, gue nggak saranin kalian untuk mainin dia di babak pertama. Gue lebih saranin kalian untuk mainin dia di babak kedua. Oke. Dia lebih cocok main di babak kedua karena dribbling dia bagus banget dan speed acceleration dia yang super super tinggi guys. Jadi kalian bisa manfaatin, benar-benar bisa maksimalin kemampuan dia ini di babak kedua sih. Kalau di babak pertama kurang kurang maksimal kalau kalian mau maksimal. Kalau kalian mau manfaatin kemampuan dia, yaitu ada di speed sama acceleration sama dribblingnya, dia bakal jauh lebih kepake di babak kedua ketika back musuh udah mulai, stamina nya udah mulai turun. Nah itu dia bakal jauh lebih kepake untuk Danielson. Tapi ya dia kurang banget di shootingnya, shootingnya kurang banget, finishingnya, passingnya ya so-so lah, oke lah, untuk seorang sayap udah oke lah. Yang kurang banget di shootingnya doang sih guys, shootingnya, shootingnya yang kurang banget. Thank you semua ya yang udah nonton. Thank you for those of you guys who haven't subscribed, please subscribe my channel and keep supporting me. Thank you guys for your support. Bye guys.